kita belum nemu es coret. Itu es ada. Coret, ada. Coret. Nih, 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 aku buka ini. Nih, 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 es coret nih. Tuh, es coret. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi gua nungguin. Wa ilaha illallah. Eh lah, pakai lipstik. Pakai lipstik dulu. Kalau masuk TV. Masya Allah. Tuh lihat dia, tuh mana sih? Nah. Cantik lah udah. Wa ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masa ini cantik, anaknya jelek. Wa ilaha illallah. Bismillah. Ini titik kedua, hari ketiga, keenam ya, Masya Allah. Ya lah, bismillah lah ya. Udah ganti baju. Nah. Enggak usah. Enggak usah. Ya, beningan lillahi ta'ala ya. Bismillah. Pokoknya apapun yang dilakukan, kalau niatnya untuk Allah, Insya Allah, kita gak akan kecewa. Ada siapa itu? La ilaha illallah. Di kamar sini. Iya. Kok aku belum tahu ya? Udah sih nak, lanjut. Enggak kaget loh, patusan dia cuma. Masya Allah. Ayo, 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 tim gercep. Dawam sahabat baik Indonesia. Wih, mau kemana? Ya kita kan pada mau berangkat bersama-sama, bukan? Hari ini ibu yang megang. Wah, Masya Allah, iyalah aku belum pernah megang tripod ini sendiri dari kemarin. Ya, the real nge-vlog tuh begini. Ya, the real nge-vlog begini, tuh kan. Cantik banget sih, enak. Saya belum dapat jodoh. Saya ganteng sendiri di sini. Aice, iyalah. Dia cowok kan. Berasa lah dia loh. Jadi kita nanti ketemu lagi loh sama Mas Wahyu. Nah, sayangnya Mas Wahyu nggak nganter kita. Kita belum nemu es coret. Wih, cek, iya, iya, iya. Nah, kok di sini sih, Mas? Saya kira apa ya? Iya, itu. Dibilang ganteng, langsung lupa. Halo, Assalamualaikum. Bu Ustazah, kita udah mau jalan ya, kita lupa loh. Jadi, kita udah di mobil semua. Bentar ya, jangan lama-lama ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Bu Ustazah, maaf saya terlambat sedikit. Ada rempong-rempong gitu. Ada bocil-bocil. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu ibadah. Ya itu pernak-pernik safari dakwah. Ya Alhamdulillah. Bu Ustazah, Ibu Ustazah setuju gak kalau kita menjodohkan Enak Dempon dengan Firman? Saya ya? Bagaimana Neng? Bagaimana? Gitu saya serahkan semua sama Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu tuh ya. Kalau asisten seorang penceramah itu pasti jawabannya Allah. Allah. Kalau Wahyu? Tunggu Wahyu yang menjawab. Ini buat siapa? Enak sama siapa? Ustaz Firman. Itu hafiz Quran dah. Waduh. Surga itu Masya Allah. Allah. Langsung surga. Ya udah kalau gitu aku ceramahin enak ya. Apa sih yang mau dicari di dunia ini, Nak? Betul, Ibu. Ya udah kita mau jalan ke Masjid Cordova. Cordova Edu Department. Department. Bismillah doakan kami ya supaya kami semua sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan terus semangat untuk mencari keridhaannya Allah. Amin. Pejuang-pejuang untuk para disabilitas tunanetra. Bismillah. Dan untuk Palestine. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Alfian. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Angelina Sondak dan Ustazah Kiki dari Yayasan IKPA. Indonesia. Bersama semua yang ada di sini, kami ingin mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah jazakillah khair. Wa iyyaka. Masya Allah.
Masya Allah, kita udah pada capek semua ya, terutama ini adekku, cintaku. Waduh, udah pakai nangis. Ya Allah, ini kakaknya juga. Akhirnya. Nah, ustazah juga. Dan Mas Wahyu, karena besok kita gak sama Mas Wahyu. Iya, harus ada tugas negara dulu. Semoga tugas negara nyariin es coret buat Mbak Ena. Es coret. Ah, udah keburu pulang. Iya, makanya kalau abis ini ketemu, langsung siap abisin ya. Gak usah memberi harapan palsu, es coret. Ada, pasti ada. Allah, siap ya abis ini ya, pokoknya kalau ada, abisin di tempat. Ingat, itu gak bisa dibungkus. Gitu, nggak bisa Mas dibungkus yuk, ya. Cukup aku aja yang dapat apa harapan palsu. Hihihi. Yang lain jangan. Yang penting pada di subscribe, di like, di share, okay, di komen lah ya. Es coretnya itu hubungan antara Mas Wahyu dan Mbak Ena aja. Aku di dropin di hotel karena udah ngantuk. Assalamualaikum. Tuh, es coret tuh. Kelihatan enggak? Mana sih? Udah matinya enggak awas. Enggak, oh enggak awas. Sebelah coba mana? Coba di zoom. Itu tuh, siap ngabisin ya. Sebelah kanan deh, kanan. Lagi. Itu tuh. Ini loh. Ini. Terus. Zoom lagi. Itu tuh, es coret terus. Dikit lagi. Nah, itu tuh. Tuh. Kelihatan enggak tuh? Ada es coret. Mana es coret sih? Itu es ada. Coret, ada. Nih, aku buka ini. Nih, es coret nih. Tuh, es coret. Mana esnya? Itu es coret. Tuh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan inilah adalah hari, dan ini adalah bagaimana ini, karena emang ini habis subuh sih ya. Nah, sudah dipanggil oleh Muhammad Sofyan, Masya Allah, Assalamualaikum. Segera turun, sudah dipanggilkan untuk bellboy-nya. Wih, kuda siap, Alhamdulillah. Kita mau ke Kendal, ke Batang, Pekalongan ya pokoknya ya. Nah, enak sih udah. Siap, ready to go. Wih, Masya Allah. Terima kasih buat semua yang sudah kasih oleh-olehnya ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita akan pergi, dan ini sebenarnya habis sholat subuh semuanya. Aku lagi gak sholat, aku lagi datang bulan. Enak sudah semua, dan kita akan cek. Wih, perginya dikit tapi pulangnya segini nih. Terima kasih loh untuk oleh-oleh semuanya. Masya Allah. Sama tas. Satu lagi. Wih. Baju ganti, Masya Allah, Alhamdulillah. Matur nuwun ya Pak. Alhamdulillah. Checking. Aman? Alhamdulillah, aman semuanya. Tapi aku cek dulu, ketinggalan lagi. Cek. Aman. Alhamdulillah. Aman. Tuh, kusuka nggak dibawa? So abis katanya. Biasa, dia pun kan suka ngemil. Astaga. Kamu. Let's go. Makasih ya Mas ya untuk hospitality-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah ya kita ya. Wah, inilah tim pencari pahala. Kali ini kita digerebekin sama siapa, Bu? Wah, perkenalkan. Mana sih? Tim baru yang akan ada di balik setir mobil kita. Insyaallah. Masyaallah, bismillah ya, Mas ya. Assalamualaikum. Masyaallah. Gimana Ustazah, aman? Aman, alhamdulillah, insyaallah. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita
pergantian pemain dulu sama Usaha Kiki sekarang. Habis dari detik pertama Nurul Huda, masya Allah. Kita akan ke Kendal ya. Kendal ya Mas Anto ya. Itu Mas Anto yang jawab. Kenalin sama Mas. Udah dikenalin dari tadi pagi. Oh, nah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini Mas Anto. Mas Anto, mau fair batin ya, kita di sini bukan kerang apa karung beras. Ini mobil udah four wheel drive, ya kan dia wawanya jalan tolnya bujut. Dia nanya, lantang pelintung di belakang enggak tapi aman. Ini udah aku recycle lagi, reclining. Kursinya ya. Bismillah ya Mas Anto ya. Bismillah tawakkaltul Allah. La haula wala quwata illa billah. Selamat kita sampai Kendal. Masya Allah, masya Allah ya. Ini Mas Arabil. Oh, ya Allah, baca surat Anissa. Kalau ini ya Anissa dan Yusuf, hajar aja dua. Iya, Bismillah kan, masya Allah. Yang penting persalinannya lancar. Itu ya kan. Jadi ini sahabat. Masya Allah. Bapaknya dulu polisi, bapak saya juga bapak polisi. Allah Akbar. Tapi yang saya salut adalah karena ini aku masukin ke vlog ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semua orang bahwasannya ya Allah aku tuh pengen nangis soalnya benernya gitu loh. Emang dari kecil Bu, ini tanpa ada riba, insya Allah. Dari tanpa pertama, riba, tanpa riba. Masya Allah. Dari pertama tidak ada riba. Perangkat dari perangkat dari dalam sini nyicil Bu. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya sendiri adalah guru olahraga. Ini guru olahraga. Ya Allah. Ya Allah. Saya guru olahraga di SMP. Tapi kalau tadi lihat ya Allah ketika bersedekah, ya Allah tidak hanya bersedekah untuk amal jariahnya beliau dan keluarga tapi juga untuk semua karyawannya Allah. Insyaallah. Dan kita mau spill dulu, ini ternyata punya bapak loh, punya bapak juga nih. Ada warung budidaya, Cepiring Kendal. Iya katanya punya bapak juga ya. Tadi kalau lihat dari Batang, saya buka juga di rest area Batang. Dia punya. Oh, nah harusnya kita mampir yo. Ini dia nih. Kalau orang cantik sukanya sayur-sayur ya. Masya Allah, enggak juga sebenarnya, tapi paksain harus ya, Mas Wayu ya, Mas Wayu ya, situ pegang kamera. Masya Allah, ini Nabi Ayu Allah, Tukabila. Ya, Masya Allah, ayah. Masya Allah. Masya Allah. Ini pecelnya ampun enak banget ya. Masya Allah pecelnya. Kalau deket sama dia, aku jadi gak lapar. Masa? Iya, kenyang. Karena hatinya bahagia. Ya Allah. Bismillah ya. Doain aku ya Gust aja ya. Semuanya nanti dia dikasih Allah jodoh yang soleh, baik hatinya, mengerti dia. Nanti yang siap membawa dia ke surga. Amin Allahumma. Amin. Makasih.